Saat ini telah ada durian lokal unggulan dengan rasa kombinasi durian montong dan durian lokal. Namanya adalah durian bawor. Durian bawor ini varian baru kombinasi dari durian montong dan durian lokal. Aromanya tidak terlalu menyengat, memiliki rasa yang manis sedikit pahit, daging kue yang tebal, dan bijinya kecil dan tipis. Durian ini masih tergolong baru dan langka di pasaran, baik buahnya maupun bibitnya. Budidaya durian bawor pun juga sangat mudah, cukup 2-3 kali pemupukan setahun. Selain mudah, biaya perawatannya pun murah. Hanya dengan Rp200.000 sampai Rp500.000 per pohon untuk 1 tahunnya. Biaya tersebut termasuk pupuk, pestisida, fungisida, dan lain sebagainya. Dalam 1 hektar, durian bawor bisa ditanam 150 sampai 160 pohon dengan jarak per pohon minimal 7 meter. Setelah 3 tahun, durian bawor sudah mulai belajar berbuah. Untuk buah pertama kali biasanya akan berbuah sedikit dan biasanya kurang dari 10 buah. Namun ketika sudah berumur 5 tahun lebih, bisa menghasilkan 100 kg per pohonnya dengan berat rata-rata buah 4-5 kg. Seperti pada umumnya, durian bawor mempunyai banyak manfaat kesehatan. Hal ini karena durian bawor memiliki kandungan seperti vitamin C, vitamin B6, zat besi, kalium, fosfor, magnesium, zinc, riboflavin, serta omega 3 dan 6. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat untuk kesehatan. Durian bawor ini dipercaya mampu mengatasi sembelit, anemia, menghangatkan tubuh, dan memperlancar peredaran darah. Berikut ini adalah beberapa keunggulan durian bawor dibandingkan durian lainnya. Pertama, pohon durian bawor lebih tahan terhadap cuaca kering. 2. Memiliki akar yang lebih banyak sehingga pohon lebih kokoh. 3. Mudah tumbuh dan cepat menghasilkan buah sehingga cocok untuk dijadikan tujuan bisnis. 4. Buahnya memiliki rasa manis legit dengan sedikit pahit. 5. Daging buahnya tebal dan 40% biji kempes. 6. Warna daging kuning semu oleng. 7. Ukuran buah paling besar bisa mencapai 12 kg dengan berat rata-rata 4-5 kg per buah. Demikianlah ulasan mengenai durian bawor, durian unggulan, dan predikat montong khas Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.